Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke YouTube channel aku. Dan ya, oke. Setelah aku vakum beberapa bulan karena emang banyak banget kendala yang bikin aku tuh susah banget buat video. Nah, hari ini aku mau buat video makeup tutorial seperti judul yang udah kalian baca di bawah. Dan jujur, video ini kenapa aku pengen buat banget karena aku pengen nyobain makeup yang bukan aku banget itu di muka aku kayak gimana. Mungkin aja selama ini menurut aku itu bukan aku, padahal sebenarnya cocok-cocok aja. Dan video ini aku terinspirasi dari salah satu beauty vlogger favorit aku, yaitu Almiranti Vira. Aku bakalan taruh juga link videonya di description box, jadi kalian juga bisa nonton si video Almiranti Vira itu, bagus banget. Saya so, udah kalau misalnya kalian penasaran gimana hasil akhirnya, tonton terus. Oke, jadi kita mulai step pertama. Muka aku udah bare face banget. Iya, iyalah kalian lihat kan ke ya pokoknya kayak gitulah. Nah, biasanya aku pakai primer dan hari ini aku nggak pakai primer sama sekali dan aku nggak bakalan pakai si korektor dari Makeover. Ini kan kalian pasti tahu aku udah cinta banget sama ini karena kalian bisa lihat bahwa mata aku super gelap banget dan hari ini aku nggak pakai karena aku tuh nggak bisa make up sebenarnya tanpa si Makeover itu. Jadi ya udah. Nah, pertama aku mau pakai si Pixi Make It Glow. Ini yang shade-nya 301 medium beige. Nah, untuk step keduanya aku bakalan pakai concealer dari Fix Conceal LT Pro ini. Nah, awalnya emang aku suka banget pakai concealer, tapi untuk beberapa bulan ini atau kayak setahun terakhir ini aku udah gak pernah pakai concealer selama aku pakai si Makeover ini. Tapi kalian bisa lihat dong bahwa mataku kan masih kelihatan gelapnya. Jadi aku bakalan pakai si concealer dari LT Pro ini. Nah, dan yang bukan aku banget, aku nggak pernah pakai concealer tuh kayak di segitigain kayak gini gitu, enggak. Aku paling kayak titik-titik aja dan hari ini aku bakalan ngesegitigain di bawah mataku. Nah, selanjutnya di sini aku mau pakai Bio Aqua Face Stick yang kayak gini. Aku nggak pernah kan ngelakuin kayak nerangin bawah mata dan hari ini aku pengen ngelakuin itu. Nah, aku mau nge-highlight bawah mataku. Karena sebenarnya kenapa aku nggak pernah ngelakuin hal kayak gini? Karena menurut aku bawah mataku kan super gelap. Jadi kalau misalnya ditimpa kayak ginian tuh bakalan jadi abu-abu. Tapi aku pengen nyobain dan aku juga mau nge-highlight semua. Nah, kayak gini. Kalian yang udah sering ngikutin makeup tutorial aku, kalian pasti tahu aku nggak pernah ngelakuin hal kayak gini. Kalau pakai contour sih biasa ya, dan sekali dua kali doang. Tapi kalau ya udahlah. Nah, ini hasilnya setelah aku nge-highlight dan ternyata aku lumayan suka lihat hasilnya kayak cerah aja gitu mukanya. Oke, lanjut aku mau pakai Mineral Botanica Natural Glow Original Loose Foundation. Nah, seperti yang biasa aku lakuin, aku kan langsung nge-set ke seluruh muka. Hari ini aku mau back lagi. Jadi awal aku belajar makeup tuh emang aku back bawah mata aku kan, dan setelah aku ngeliat dan aku sering ngelakuin itu di awal-awal, itu aku ngerasa
aku nggak cocok ngelakuin itu karena bau mata aku super kering, jadi kayak cepet banget kelihatan garis-garisnya. Makanya aku udah nggak pernah baking lagi. Tapi hari ini karena itu bukan aku banget lagi, jadi aku mau coba baking lagi. Tenang pemirsa, apakah ini berhasil atau enggak? Aku nggak tahu. Di sini aku mau pakai NYX karena dia ada pomade-nya gitu. Jadi aku mau pakai NYX dan warna yang dua warna ini. Ini yang dark brown. Yep, yang dark brown. Nah, oke, alisnya udah jadi dan surprisingly aku kayak ada suka lagi lihat alis aku kayak gini. Aku nggak ngerti, aku tuh galau aku tuh. Dan sekarang aku mau ngehapusin bakingan aku karena kayak ini udah lama banget, cuy. Nanti bakal jadi kering banget lagi. Nah. Oke, lanjut di sini aku mau pakai eyeshadow ini dari Vokalure, ini yang Bright Lux. Nah, aku mau pakai warna yang ini orange. Aku jarang banget kan pakai ini. Paling aku pakai cuma satu warna coklat doang. Itu pun pakai tangan. Nah, sekarang aku mau pakai kuas. Ini bukan aku banget. Bukan aku banget, tapi kayaknya aku cuma pakai dua warna ini sama sama yang mana doang. Aku cuma mau pakai yang warna netral aja. Kayaknya aku pakai Indian Red sama warna kalau bukan Rose Gold, Salmon. Nanti kita lihat yang mana aku pakai ya. Oke, jadi warna eyeshadow-nya tuh udah kayak gini. Jadi kalian pasti aneh kan ngelihat aku juga jujur ngelihat muka aku tuh aneh banget, kayak heboh banget. Oke, lanjut. Sekarang aku mau pakai blush on dan di sini aku pakai blush on yang biasanya aku pakai kayak di luar pipi. Itu aku bakalan taruh di bawah mata jadi ala-ala blush on demam, gemes gitu. Ya itulah. Padahal aku kayak nggak pede, tapi ya udah, aku bakalan pakai yang warna pink ini di bawah mata aku. Oke, udah di sini aku udah mau contour. Sekarang aku mau pakai highlight. Nah, biasanya aku cuman pakai highlight itu di bagian pipi aja sama di hidung. Itu pun aku cuman pakai jari manis aku dan hari ini aku mau pakai brush. Jadi aku bakalan pakai highlight itu tiga lapis aja karena aku biasanya kan cuman pakai tangan nih, nggak pernah pakai brush. Jadi sekarang aku bakalan pakai brush. Jadi highlightnya tuh pakai brush.
Nah, kalian lihat dong muka aku tuh kayak wow, parah, parah cantik banget menurut aku, tapi ini tuh kayak fine. Lanjut di sini aku mau pakai eyeliner. Nah, ini juga udah nggak pernah aku pakai, udah kayak 2 sampai 3 tahun aku udah nggak pakai eyeliner kalau nggak salah. Paling juga aku pakai eyeliner untuk video aja, tapi selebihnya atau in real life itu aku udah nggak pernah pakai eyeliner. Dan hari ini aku mau pakai eyeliner lagi karena dulu tuh waktu SMA aku malah lebih mentingin eyeliner daripada mascara. Cuman setelah aku kayak ngeliat muka aku, setiap aku pakai eyeliner tuh mata aku kayak lebih sayup aja gitu, kayak pengen tidur aja kayak gitu, jelek banget lah pokoknya. Jadi ya udah, aku bakalan pakai eyeliner. Oke, nah eyelinernya udah selesai dan aku ngerasa kayak cocok-cocok aja sekarang. Nah itu kan aku bilang aku galau aku tuh. Oke, sekarang aku mau pakai bulu mata, tapi aku tetap nggak bisa pakai bulu mata di depan kamera karena emang aku nggak tahu pakai bulu mata sebenarnya. Makanya kenapa makeup aku tuh jarang banget pakai bulu mata. Jadi ya udah ya, kita skip dulu. Aku bakalan balik lagi kalau udah pakai bulu mata. Oke, matanya udah selesai dan hasilnya seperti ini. Aku yakin kalian agak takut dan gimana ya, kayak aneh aja ngeliat mataku kayak gini karena aku juga kayak takut aja gitu ngeliat makeup mataku tuh kayak gini. Dan ini tuh kurang lebih 1 jam aku pasang bulu mata, jadi aku mohon pengertian kalian kalau misalnya bulu mata tuh kayak agak mencong-mencong, ya udahlah ya kan. Dan sekarang step terakhir aku bakalan pakai si RK Cosmetic. Jadi buat kalian yang biasanya ngeliat aku pakai warna nude, coklat, terus di ombre sama pink, hari ini tuh aku mau nyampurin 2 warna ini Gladio dan Camellia nomor 2 dan nomor 5 dari RK Cosmetic. Aku gak tahu hasilnya kayak gimana sih ya, karena warnanya tuh kayak gini. Ini bukan aku banget sih warnanya, cuman ya udahlah gitu kan. Nah, 2 warna ini aku bakalan ombrein. Jadi aku bakalan pakein nomor 2 Gladiol dulu dasarnya, terus di tengahnya tuh aku bakalan pakai Camellia 05 dari RK Cosmetic. Ini tuh salah satu lip cream favorit aku juga. Jadi ya udah, kita langsung aja pakai. So ya udah, itu aja video makeup tutorial yang bukan aku banget. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya dan hasil looknya seperti ini. Padahal aku tahu ini kayak kelihatan aneh banget 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 banget. So thank you so much for watching and see you on the next video. Bye bye, assalamualaikum.